Ini solidaritas yang top banget, Bestie Peace. Jadi viral di media sosial, Ketua Umum PSI, Giring Ganesa, turun langsung ke warga Cianjur. Giring menghampiri warga yang kelihatan masih berduka akibat gempa dan menyampaikan doa. Di sela-sela itu, Giring diminta bernyanyi untuk menghibur para warga. Giring mengiyakan permintaan itu. Hanya bermodal mic sederhana, Giring langsung menyanyikan lagu Laskar Pelangi di hadapan para warga. Momen haru inilah yang viral di media sosial. Salah satu karena unggahan dari kader PSI, Susi Rizky, di akun media sosialnya. Terlihat dari video itu, korban sangat terhibur dengan kehadiran Giring. Mereka bernyanyi bersama. Nah, pas Giring selesai nyanyi, ada laki-laki yang mendatangi Giring dan memeluk hangat. Yang juga bikin haru, ada seorang ibu yang nangis waktu Giring menyanyi. Giring pun menghampiri ibu tadi dengan pelukan hangat. Gimana nggak nangis haru? Liriknya Laskar Pelangi emang pas dengan suasana batin para warga. Ini penggalan liriknya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Luar biasa kan? Aksi keren seperti itu yang dilakuin Giring ini nih yang kita butuhin, Bestie Peace. Menghibur dan mengajak para warga untuk terus tersenyum apapun yang terjadi. Bukan melakukan aksi intoleransi yang menghalang-halangi bantuan dan kemanusiaan atas nama agama. Mudah-mudahan warga Cianjur selalu dikuatkan untuk bisa melewati bencana ini. Dan mudah-mudahan toleransi selalu menang. Doa dan solidaritas kami untuk warga Cianjur. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!